Saya rasa angkasa lepas ni menarik, tapi kadang-kadang saya rindu gua saya di bumi. Yalah, tukar rumah awak untuk jutaan kitaran. Jangan risau, Cito. Cybertron ada gua yang hebat. Iya ke? Saya memang dah lama nak tengok Cybertron. Oh, awak mesti sukakannya. Nanti tengoklah lampu berlagu yang ada di teras bandar binari dan awak boleh berlumba selamanya di beting lithium. Wow! Masa Wimblet pertama kali ke Cybertron, tempat kegemaran dia adalah di puncak Gunung Helix. Kan, Wimblet? Wimblet? Wimblet, awak okey tak? Kenapa Allspark ada pada awak? Transformers Cyberverse. Saya ada kuasa tak terbatas. Musuh saya terpaksa melutut. Bandar Terbiar. Dan sekarang, semuanya dah tak ada. Dan apa perasaan awak sekarang ni? Awak rasa apa perasaan saya sekarang ni, ha? Sayalah makhluk yang paling kuat di galaksi ini. Dan lepas tu... Maafkan saya, masa dah tamat. Kita sambung ia di sesi seterusnya. Awak robot yang tak guna. Ini tak macam perangai Windblade. Amat penting untuk kita cari dia dan dapatkan balik Allspark. Macam tu, awak mesti suka berita ni. Saya dah jumpa dia. Analisis pada arah penerbangan Windblade tunjukkan yang dia ada di planet ni. Hotshot, Bumblebee, Cito, ikut saya. Apa dah terjadi kat tempat ni? Nampaknya macam dah berzaman tak ada sesiapa yang tinggal di sini. Kenapa Wimblet datang ke sini? Allspark ada di bawah tu. Autobot, keluar sekarang. Saya tak pernah tengok tempat yang macam ni. Mari berpecah dan cari seluruh tempat ni. Dia tak ada di sini. Saya nampak dia. Windblade, kami datang sini nak bawa awak balik ke kapal. Awak boleh gali cepat dengan guna dua tangan. Windblade, tunggu! Apa yang dia buat? Apa kena dengan dia? Kita kena tolong dia. Saya dapat rasa ada kuasa purbakala di sini yang dah kuasai Windblade. Ia nakkan Allspark tu. Kita tak boleh biarkan dia masuk situ. Sedarkan diri awak tu! Cepat berlindung! Bumblebee, Hadron, buka pintu tu. Saya dah putuskan yang awak ni amat perlukan seseorang untuk percayakan awak. Dan saya akan percayakan awak. Apa yang awak merepek ni? Saya percayakan awak. Apa? Saya besarkan 15% ruang penjara untuk awak. Gunakan sebaiknya. Tu memanglah. Terima kasih.
Ini sangat selesa. Saya rasa saya lebih gembira sekarang ni. Awak bayangkanlah apa perasaan saya kalau awak bagi lagi 400 ruang? Kepercayaan ialah hasil berperingkat. Aduhai. Siapa bina tempat ni? Baguslah mereka tak guna warna biru. Tak kisahlah siapa. Windblade ada berhampiran kita. Hati-hati bila dekati dia. Dia bukan Windblade. Siapapun awak, tolong lepaskan kawan kami dan pulangkan Allspark. Dia penting sangat pada kami. Mundurkan diri. Titan. Wow. Ini adalah Croton. Dia akan bercakap dengan guna badan saya. Pengembara Allspark semua. Saya dah ada di planet ni untuk satu milenia. Tenaga saya dah hampir nak padam. Saya datang ke sini dengan rakyat saya untuk menguasai planet ini. Tapi kami telah diserang oleh satu kuasa yang sangat kuat. Rakyat saya telah dirampas dari saya. Saya dibiarkan dengan cedera teruk dan tak boleh bergerak. Saya dapat kesan Allspark lalu berdekatan dan saya seruya dan minta tolong dari pegawai bandar. Disebabkan dia, Allspark dah pulihkan saya. Sekarang saya kena pergi dan cari rakyat saya. Jangan risau, sahabat semua. Pegawai bandar, terima kasih. Sama-sama. Semoga berjaya. Dah masa untuk kita pergi. Ah!
Saya nampak awak. Awak mesti balik ke penjara awak. Ini tentang kepercayaan. Itu cuma untuk orang dungu.